Ya, teman, jumpa lagi di channel saya. Saya sekarang lagi ini, teman. Mancing, teman ya. Di belakang ini tempat pemancingan, teman. Tapi saya udah masak ini yang tadi masak hasil pancingannya di pindang, teman. Nah, ini. Ini ikannya nih. Nah, ini di pindang, teman. Jadi di sini menunya ada sambal, terong, tahu, sama ini ikan, teman. Jadi kalau teman makan malam gitu, enakannya di tempat terbuka gini, teman ya. Jadi ada suara hewan lah, jangkrik apa segala macam, itu menjadi apa istimewa lah. Nah, sekarang saya mau mukbang ikan hasil pancingan, teman, di pindang, teman. Kita mulai. Ya, sebelum makan, bismillah dulu, teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awal dari terong dulu, teman. Nah, ini terong bulat, teman ya. Ini kalau dipasak juga enak, teman ya. Nah, ini ikannya, teman ya. Jadi kalau teman mungkin ingin makan enak, mau sama keluarga sama apa, kan gampang kalau di tempat luar itu tinggal pindah aja ke luar rumah. Kita mejanya ada di depan apa di belakang, maka di tempat terbuka itu enak, teman ya. Jadi kerasa alamnya gitu. Enak, teman. Ini kalau di kampung makan enak itu pasti di kebun-kebun, teman ya. Apalagi yang petani sambil nyangkul, udah nyangkul itu paling enak makannya di kebun, teman. Jadi mau makan sama apa aja enak. Jadi kita makan di luar itu ibaratnya kayak di luar gitu, teman. Kayak di kebun, bukan di luar. Enak, oi. Jadi di luar mah makannya sama apa aja enak, teman. Apalagi ada lalapnya sama sambal. Enak, oi. Ini masih hangat, teman. Tahu.
jadi sambalnya sambal terasi teman ya enak. Sambalnya gara dia kalau ikan itu enaknya kepalanya teman ya, saya paling enak makan kepalanya teman. Karena kalau ekor kayak nunuyur muning. Kepalanya sipirin gini habis temennya jadi kekenyangan ya. Kekenyangan habis temennya. Jadi pesan saya kalau makan di luar itu temennya jadi kayak makan di kebun. Jadi kalau makan sama apa aja enak teman. Jadi kalau di kebun kita suka bawa sambal asin itu, kalau di kebun itu enak teman. Kayak tukang nyangkul itu kalau di kebun pasti enak. Jadi kalau teman pengen makan enak, makan di luar teman. Jadi kayak saya dimakan di luar. Jadi cukup sekian konten hari ini. Kita besok sambung lagi teman. Makasih.